Seperti inilah keseruan lomba yang diadakan warga lingkungan 1 Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Berbagai lomba yang diadakan dipenuhi keceriaan dan gelak tawa peserta maupun penonton. Seperti lomba lari karton ini misalnya. Saat beradu kecepatan, tak jarang ada karton peserta yang terlepas. Ada pula yang nyaris menabrak motor yang terparkir. Yang lebih seru lagi adalah lomba lari karung yang diikuti emak-emak yang ikut lomba namun tak sampai garis finish. Selain itu ada pula lomba makan kerupuk. Sulitnya makan kerupuk peserta menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Beragam lomba digelar oleh warga lingkungan 1 Baranti, mulai dari tarik tambang, lari bendera, hingga makan telur rebus tercepat. Lomba diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Haji Haidir, inisiator lomba yang sekaligus penyandang dana kegiatan lomba, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama warga agar terus terjalin kebersamaan dan kekompakan. Warga pun tampak antusias mengikuti berbagai jenis lomba yang digelar. Senang sekali karena adanya acara-acara ini. Kelihatannya sangat mendukung sekali. Ada lomba apa saja ini? Ini banyak sekali lomba. Makan kerupuk, lari karung, tarik tambang, dan bendera, dan lari makan telur rebus. Ini pertama kali digelar di daerah sini? Kalau saya pertama kali kalau di daerah sini. Jadi apa harapan tak ini? Harapan saya mudah-mudahan tahun selanjutnya, tahun kemuka lagi ini bisa diadakan lagi dan lebih ramai lagi. Banyak pesertanya pagi ini ya. Ada berapa peserta ini? Peserta saja yang ikut? Tadi saya lihat-lihat ini banyak, mungkin ratusan ya. Sekitar 400-500 ini ya. Saya lihat ini peserta ini yang hadir ini. Belum anak-anak ini ya. Dari Sidrap, Thohir Muhammad, Pijar Channel, melaporkan.